Infinity sekalian cuy. Okay, hello ninge no minasan, welcome back to Nobrian Sabato XD Nobrian Sky Stream. Kali ini kita akan lanjut ya, amatin Dynasty Warrior. Telat sih tapi tipis-tipis coy, yang penting kita main ya. Mau main Chaos mode Tai City. Ya, tadi makan dulu. Tadi saya makan dulu sama farming senjata dulu cuy. Agaknya telat. Tapi titis-titis yang penting main. Yang penting main. Tanomoshii kotoba yo. Sono buyu ni kitai shite oru zo. Apa ini? Tai City ya. Tai City. Kita matiin Tai City. Skip kenapa skip? Kamu juga nonton bentar doang kan? Skip. Skip. Kas-kas aja lah. Paling kuda apa weapon bang? Namatin. Namatin tingkat kesulitan Chaos. Karena saya lebih strong dari kalian. Yes, Sun Tzu keren anjir. Tinggal dikit amat sih. Tinggal 3 karakter ya. Let's go. Kita ini lawan siapa ini? Pilot Urban Rebellion anjir, anjir. Tadi aku sebelum live aku farming senjata ya dan dapatnya enggak terlalu bagus sih. Dapat berserk ini kita mati mulu nanti. Pitis buat pitis karena senjata yang lain jelek-jelek, Pak. Jadi ya, ya kita pakailah. Kuda pastinya kuda hitam. The best kuda. Start, main cepat aja. Sasat-sasat. Tamikuta wo sendou suru jakyou no ryoshu. Chōkaku wo utsu. Zengun, kōzai ni wakare tsutsumi. Teki wo kyōgeki se yo. Oke, kita ada aktifin makro ya biar biar enak. Anjay. Kulo namanya sih. Tepat kulo. Damage-nya kurang anjir. Oke, okay. Kuda ke mana? Oh ini. Ding 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 ding. Lanjutnya keren pak. Ada biru birunya itu jadi. Apaan Guan Yu masa kalah anjir? Tak Guan Yu kalah anjir. Pemukul beduk pak, hero pemukul beduk. Kita kesini ya, kita nurunin apa namanya jembatan. Kemarin kita main Orochi ya beda, main minggu. Untuk yang ketinggalan kalian bisa
tag di YouTube karena aku udah bisa upload lagi btw di YouTube. Senjatanya ini ternyata pendek deh. That's a lot of damage bro. Ntar aku nge-heal dulu pak. Migate kok gue. Terus sama reaction untuk apa namanya Sparking Zero juga menyusul ya. Habis ini aku bikin DW ya ini. Yoi, kamu telat 1 bulan pak. Oh, DW 6 hampir tamat ini. Kita pemukul beduk ini coy. Pemukul beduk. Bang kau ya nggak dapat kuda, cuman dapat kuda raja cowok-cowok cuman. Disyukuri aja pak, itu udah bagus. Nah, kamu pakai metode yang ada di YouTube pun enggak? Kalau kamu pakai metode tarik kudaku itu auto easy dapat kuda. Yang ngikutin aja udah dapat kuda kok. Full. Nama YouTube apa? Sama kayak ini. Kalau enggak kamu lihat di scan itu QR code di scan, kalian screenshot terus kamu bisa scan di aplikasi barcode. Kalau enggak kamu tinggal cek di profilku ada link di situ. Di bio lah. Nah, ini perang bambu runcing, Pak. Halo Turban Rebellion ya. Bisa dibilang sorban kuning ya, pemberontakan sorban kuning, Pak. Turban kan ya? Sorban. Cek bisa cek di bio untuk linknya ya. Yupi. Ini ranknya pendek ya pak, nggak terlalu enak sebenarnya. Tapi it's okay. Taishi bang, yoi. Yang belum tamat aku tinggal dikit, termasuk Taishi dia. Taishi, Shimayi, Xiaodun sama Diao-chan terakhir. Diao-chan terakhir ya pak. Kita tutup dengan yang manis-manis. Ya, ternyata kayak nggak ada damage. Emang aku nggak nyari senjata dengan seksama pak, aku cuma bentar doang farming senjatanya pak. Tapi lumayan lah ya. Lumayan cuy. Emang karakternya damage-nya dikit kayaknya ya. Ini udah 95 lah. Nanya DW 6 itu gerbangnya bisa dihancurin lah. Iya. Di game lain fitur ini nggak ada cuy. Fitur gerbang kayak ini udah hilangin pak. Padahal keren loh mekanik ini loh. Jadi sok disodok pak. Btw kita akan dapat game Dynasty Warrior Origin ya tahun depan. Dynasty Warrior baru tapi belum ada informasi lanjut. Tips kuda raja bang di YouTube kuda ada pak. Capek aku jelasin tiap stream sih. Link ada di bio atau enggak kamu scan di barcode. Kalau enggak ya linknya nama YouTube-nya sama kayak nama TikTok lah. Terus main sama lah. Udah dikit. Ya itu. ID YouTube-ku aja kayak gitu kok. Sama kok.
ID sosmed juga. Kalau mau gampang ya tinggal cek bio, klik nama aku, nanti ada link di profil, diklik selesai. Yap, thank you, sama-sama. Ada dua konten ya btw, untuk tips untuk cari kuda, kuda hitam sama kuda lugu. Tiga ting untuk kuda ting, sama yang vanilla, kuda biasa. Dan intinya sama semua pak. Itu udah pasti dapat kuda kah? Enggak pasti. Yang ngomong itu pasti dapat kuda itu tipu-tipu pak. Karena nyari kuda di Dynasty Warrior 6 itu gacha pak. Enggak bisa pasti. Enggak bisa pasti. Tapi bisa ditingkatkan kemungkinannya tuh dengan metode yang kumiliki. Gitu. Jadi persentasenya cukup tinggi, 1:50 cuy. Kamu setiap ngalahin stage 50 dapat satu kuda. Cukup worth it. Yuk, combo Guanping ya. Yoi, kalau aku combo Liu Bei Guanping kadang Sun Sang Siang, kadang Yuan Shao. Yang penting ada Lady Look. Level 50. Susume. Yore dawa. Kita langsung nyerang bos. Nah itu ada Liao Huabang di Turil Turban. Emang kenapa? Aku nggak ngerti nama-namanya pak. Bukan 50%, 1:50 pak. 1:50 itu berapa? Berapa persen itu? Sa. 50% terlalu tinggi, pak. 50% itu dua kali namatin map kamu dapat satu kuda raja. Kalau persentase berapa ya? 0, berapa itu? 0,2%. 50 kali nyoba namatin bisa dapat satu kuda raja. Tutorial download bang, aku bikin tutorial di banet YouTube pak. Nggak mau aku bikin tutorial download game PS2 di cool room di banet 7 hari nggak boleh upload pak kemarin. Tadi di YouTube 7 hari nggak upload sama sekali pak. Bang punya game Alter Beast ke apa itu? Emang main Kamen Rider habis ini. Aku tadi habis nonton game Kamen Rider. Jadi pingin main anjir. Jadi pingin main Kamen Rider aku pak. Kamen Rider PS2. Climax Heroes. Mungkin next sih habis ini. Halo, welcome. Kita namatin Tai City ya. Lanjut ya. APK apa bang? Apanya yang APK? Pakai komputer lah. Komputer Master Race sih. Tunjian dari Wu atau Han sih? Semua itu pertama Han semua pak. Sebelum ada Wu itu semua Han. Han Dynasty kan. Han Dynasty itu kacau karena adanya pemberontakan. Dan pemberontakan pertama itu dimulai oleh Yule Tuban Rebellion. Begitu. Kalau nggak main di komputer, main di mana? Main di HP. HP apa yang bisa stream kayak gini, cuy? Lupa ada nggak, bang? Itu tadi, Lup. Inilah Lupu ini, si HP. Teksu! Teki gunzei ga kono koutou ni muke shingutsu!
Enggak ding. Enggak lawan Lu Buding. Ini lawan Sun Choi. Sono yakume Taishigi ni omakase yo. Ini Liu Yong, Liu Yong enggak jelas ini. Ini saudaranya Liu Bei, Pak. Liu Zhang atau Liu Liu Yong? Oh, Liu Yong. Dan dinasti ini semuanya. Terus ada pemberontak, terus Cao-cao di situ ngambil banyak apa namanya? Peran di situ dan dia naik pangkat dan akhirnya dia apa namanya ngendaliin emperor the king. Ini mapnya map jarang dipakai sih. Kita di sini misinya adalah ngalahin Sun Tzu di easy. Kita ngendaliin ini tidak boleh kalah. Oke, Lumeng Wang Gai. Oke, nyawa 30%. Ah, not bad lah ya. Kita enak bang, enak sih enak, tapi kan nggak ada storynya pak. Story kita pakai stick, ada makronya pak, jadi ada turbonya pak. Enaknya kalau senjata merah itu kalian bisa nembus defense musuh tuh. Anjir lah. Oh, mati aku pak. Aku mau nyanyi kuda. Yo, si Maji. Si Maji di hero sih. Bisa menyatukan dataran China. Mau mati, Pak. Heal dulu, cuy. Oh, ini bukan tempat heal, ternyata. Salah. Mana ini? Gak ada gentong gak nih? Mati aku, Pak. Ada kentong dong. Lah. Please jangan mati, Pak. Aisu. Aduh, mati semua pak jagoan. Ayo. Tidak. Alah kita pak ini pak. No. Bingung aku anjir. Mapnya enggak hafal lagi. Alah semua anjir. No. Ditinggal anjir. Kita ditinggal sendirian, Pak. Rajanya ninggalin kita anjir, enggak jelas. Pemimpin macam apa itu? Kita
apa lu yang namanya ngehil lagi? Kita serang banyak pak, royok pak. Anjay. Ini sebenarnya kita disuruh bayuan sama yang namanya Sunja sih. Lagi namatin gak? Yoi. Ada Wangga ya. Kita ngerti lu Wangga dulu lah. Wow, waduh, mati anjir anjir, musuhnya banyak banget pak. Tasketing udah say, ini sulit ini. Aduh. Hokin no ran wa he, sono koro, Taishi ji wa Ryu Yō no maneki wo ukete. Sulit ini pak. Sulit. Ini kayaknya sulit ini. Kita suruh ngalahin banyak banget pak. Kita ditinggal semuanya lagi. So sulit ini pak. Yoi si Maji ya. Dinasti Jin. Demiknya kurang GG ini Chai City. Kita main curang pun di atas kuda juga nggak bisa apa-apa pak. Damage-nya enggak strong anjir. Gampang miss itu loh. Ring-nya terlalu pendek, Pak. Walaupun ya not bad sih sebenarnya. Kepalanya juga pusing ya. Dibakar. Ah, nice. Nice. Let's go. Kita pindah tempat. Langsung ke sana, cuy. Kita ke sana dengan seorang anak. Ini enak sebenarnya, Pak. Kalau udah full. Kalau udah full enak pak, musuhnya full, semuanya full, wah mantap ini. Masalahnya punya kemampuan keras ini, yaitu anu apa, menyala, jurus menyala itu penting pak. Kalau punya jurus menyala cepat, kalau nggak punya mati kita. Apalagi senjatanya nggak bagus-bagus ya. Bisa ini. Lari anjir bocil. Menyala dia anjir. Kalau menyala aku takut. Menyala aku takut. Gue naik kuda pak. Nah itu dia Infinity Tembu. Enak ini. Banyak areal damage ini. Tapi kalau nggak segera dianu mati lah. Bentar aku fokus ya. Ada di Densutsu. Menyala ya.
terus menyala biar keras itu loh, kayak lubu itu loh, enak itu. もう大丈夫です。ここは死守いたします。もう大丈夫。 私 が来た。 前線の将軍たちが次々と逃げると。 Oke. Tak keplak kepalanya ya. Untung ini agak empuk ya. Tak keplak kepalanya sampai jebol, segar otak dia. Enak ini. Bena kalau senjatanya itu tipe pit ya, tipe biru. Last the best itu. Ini baru stage 1 kah? Stage berapa ini cuy? Lupa lu. 2 ini pak. Ya banyak kali. No. Wah semuanya dikendaliin sama pak. Wah gagal ini. Kok hilang sendiri semua pak? Kenapa ini kok hilang semua? Oh anu nanti si Sunco yang datang sih. Sunco yang nantang Baiwan pak. Asu salah jalan pak aku. No salah jalan, jauh banget aku. Tidak. Tuh terlalu jauh. No. Mana ini kita? Kat bawah bisa nggak ya? Yuk kata, untung aja dibukain dong. Ini sebelum Sunca ikut anu kah? Yoi. Halo Pius. Welcome. Kurungai. So you please, tuku please. Nice. Thank you Pius. Untuk Rose nya. Akhirnya selesai. Ya lari semua kan. Jir, tiba-tiba datang semua pak musuhnya pak. Belakang sana aja ya, juga lebih cepet sih. Kita ke tempatnya Sunca aja lah. Jujur Baiwan anjir. Baiwan anjir. Kayak bocil pak, Sunca pak. Jajak Baiwan kita. Tiba-tiba jajak Baiwan kita. Map apa ini bang? Aku nggak tahu ini. Ini map ketika pertemuan Sunca dan Taishiji sih. Yoi, paling otokurasi, paling otokurasi, paling laki pak. Baiwan engine. Yoi, emang jarang ini, memang storynya dibuat ini doang pak. Bener yang bahasa Jepang di mana ya? Di CD Romance. CD Romance. Sisi kenapa berkhianat? Kenapa berkhianat? Gak berkhianat dia pak. Dia malah dikhianati teman-temannya sih. Bang ini udah lawan Lo Kang Hong Beon bang. Siapa itu anjir?
Kok bisa satu hit bang, efek senjatanya apa tuh? Flash. Senjata itu wajib harus punya efek flash pak. Critical hit. Kalau nggak ada, nggak mati-mati musuhnya pak. Nggak tinggi itu efek cheating. Cheat one hit kill. Ini loh efek flash. May instantly defeat weaker opponent and inflict heavy damage on enemy officer. Walaupun di situ berserk ya, ada berserk itu jelek. Itu. Eh, tawar ikut timnya Tunce. True damage sih bang, soalnya nggak bisa di counter. Oh itu true damage ah. Emang true damage, critical itu. Anjay, direkrut pak. Makanya Tai Shi Chi itu setia sama Sun Che. Sun Quan nggak terlalu pak. Pesannya demikian, tapi aku story aslinya belum tonton sih. Setianya sama Sun Che, sama Soyu. Sun Quan nggak terlalu, karena Sun Che ini kan umur berapa? 25 itu mati ya. Siapa yang belum 25? Zaman dulu itu umur muda gampang mati pak. Jadi kalian bersyukur kalau masih hidup dan nggak sekarang ya. Syukurlah. Apapun yang diberikan. Entah hidup lama atau pendek. Bersyukur aja. Wah, siapi. Lubu. Siapi, kita lawan Lubu ya. Sun Jian mati, terus Sun Jian mati, terus Sun Quan. Yoi, Sun Quan, terus dia jadi Emperor. Jadi... jadi Three Kingdom saat itu. Ketika Cao Cao mendeklarasikan dirinya sebagai Emperor, terus Liu Bei ikut-ikut. Nah itu istrinya Zhou Yu. Istrinya Sun Che nggak dimasukin sini pak. Iparan itu sama Zhou Yu. Zhou Yu juga mati sih, kalau nggak salah sakit ya. Zhou Yu atau Zhou Yun? Wesse. Romance. Itu mainnya di PS2 atau di mana? Di komputer lah. Zilong, yoi. Nama mudanya Zhou Yun itu adalah Zilong. Bagi kalian yang main Mobile Legend pasti kenal yang namanya Zhou Yun. Karena dulu itu di season awal-awal itu namanya Zhou Yun kan. Tapi diganti Zilong, padahal sama aja, pak. Sebenarnya di mana, bang? Di Google banyak sih. Kalau kamu niat semua dapat di download di Google, pak. Tinggal smart atau tidak. Telan Lubu ini, cuy. Bang, ini udah lawan 11 Jinping BLM, bang. Jinping siapa, cuk? Si Jinping dari dao, si Jinping. Nah, ini Sun Che di sini, siapi di sini. Semuanya di keyboard atau stick? Di stick lah. Kita mau nostalgia masa pakai keyboard. Pakai keyboard juga bisa sih, tapi nggak enak. Enak pakai stick lah. Aku stickku sampai rusak loh itu. Dua stick rusak gara-gara main game PS2 ini, aku beli lagi kemarin. Analogku ngedrift pak. Masih ditutup. Ini kalau kita ngendaliin base ini, auto kita dapet. Ballistic drum coba bang. Stick drum.
Belum apa lagi sih. Garing, Pak. Ini aja udah pakai stick beduk loh. Karakternya loh. Udah ya. Tadi tinggal biarin tim kita yang bersihin. Karena kalau terlalu cepat juga repot nanti ya. Ini damage-nya besar loh kalau udah Ren punya full itu enak banget ini karakter. Jadi nanti Yuan Shao, timnya Yuan Shao datang juga di sini. Stick buat mukul maksudnya. Ya the dream itu kan, dream broom drum itu kan. Anjir, letnannya ya bangke ini, Pak. Kita harus jebolin ini, tapi sebenarnya nggak usah dijebolin, nanti jebol sendiri tuh. Aduh, wah mati aku. Ini gerun deh, yo. Gara-gara berserk. Damage-nya gede banget, Pak. Wisu, aduh. Hampir mati. Dan meremehkan chaos, yo. Kangen banget main yang ke-6. Ya main lah. Kalau kangen mah tinggal main. 3 2 1. Sini, Pak. Kasih saya makanan. Susume. Minus 1 attack speed. Kalau pakai merah minus attack speed tapi damage-nya besar, cuy. Mana musuhnya yang ada namanya, kita kill dulu, Pak. Biar dibisain sama bot kita bersin yang atas. Boceng. Buceng masih menghindar. Yes sir. Damage-nya sih nggak diragukan ya, tapi gara-gara kita pakai aneh-aneh itu jadi damage-nya gede banget, cuy. Kita nerima damage kayak langsung bocor. Langsung full, oke, let's go baby. Ini defend captain ini juga nggak penting ini, tapi ini harus dikalahin juga ini. Kita 2 hit mati loh. Tuh bersih-bersih apa namanya, bikin Amia. Tuh kok nggak bocor, Pak? Kok nggak banjir? Lulu, kok nggak banjir? Beda story kah? Beda story ternyata. Kira banjir. Bang Dewi, yang baru sampai berapa, Bang? Yang baru nggak ada berapanya, cuy. Yang baru nggak pakai nomor sekarang. Namanya Dragon Ball. Dragon Ball. Dinasti Warrior Origin. Mana ini yang namanya Yuan Shao? Kali di tempatnya. Saya dapetin kuda cocok di mana? Yuan Shu di pojok situ kah? Oke. Di YouTube gua ada ya, lengkap cara mendapatkannya. Silahkan ditonton. Kayak emulator, Bang. Yo, ilo. Enggak pun bisa, aku punya PS2 kok. Punya 2 malah. Yang gendut sama yang flat. Yang slim. Mau kalian beli monggo. Tapi nggak sama stick ya. Beli sendiri stick. Bonusin game.
Tangkil siapa dulu dia? Ayolah, cepet lah. Kamu jebol ini. Kita hancurin ini dulu. Balista. Yoi. Emulator PCSX2. Ini Sang Liao Nanti ikut cao-cao ini Sang Liao. Terus jadi legenda ya cao-cao. Di siapa Sang Liao? Karena emang jenderal yang setia ya. PC om, PS2. PC jelek. Fokus PS2. Di mana? Di Google. Dia lari atau gimana itu, Cuk? Itu ngapain di atas? Di Google banyak, Pak. Kok tak jebol-jebol, Pak? Misinya apa aja sih? Hero apa bang? Ini bukan hero sih. Wah nyawaku jelek di sini. Buka ini 8 menit. Dan kelar nonton bebas. Emang pada ujian kalian? Ujian kan sekarang udah nggak ada pak. Ujian nasional. Wah mantap. Bang bocil-bocil udah pada libur kah? Bocil-bocil emang udah pada libur. Kalau Tamiya-nya nggak segera nabrak gimana? Lulu kok hilang Tamiya-ku. Oh iya. Bagian rapat kapan cuy? Wah suaranya BGM lubu ya. Tapi lubu aja langsung biar cepet. Ini pakai apa bang? Lingtong kah? Bukan sih, ini bukan lingtong. Ini namanya siapa ya? Aku lupa. Taishi. Kita nge-kill Diao Chan atau gimana nih? Diao Chan ada gak cuy? Diao Chan. Ini dia Diao Chan. Nge-kill Diao Chan dulu lah. Biar ngamuk. Lubunya malah melarikan diri anjir. Dia melarikan diri pak, malah pak. Ini mau tamat ini emang. Thank you di share ya. Lan atau itu. Diao Chan Daisuki. Diao Chan Basical. Lebu ngamuk ini tiba-tiba. Yohu. Dia mau solo squad sih. Kaos nih bang yoi. Yang aku aja nggak awet hijau loh. Kaos lah pak. Nanti kau. Kau aja nggak berani turun loh. Bentar lagi lupu datang pak. Dia dikebukin lupu mati.
Dia lumpuh di depanku. Wah. Emang wangi. Kalau dia ocanya enggak mandi enggak wangi, Pak. Sama aja. Bentar, Pak. Kita biar teman kita ngendaliin dalam dulu. Udah kah? Takut anjir. Atau kali musuh mati enggak ya? Enggak anjir. Enggak cukup, Pak. Oh, mati anjir, dia meledak. Oh, senjata lagi. Meledak dia, Pak. Meledak dia anjir. Padahal masih separuh lo. Taishichi strong sih. Saya juga cepat mati juga ini orang. Tapi belum baca ceritanya, Pak. Dia nggak ikut perang-perang utama ini Taishichi. Karena matinya early juga ini. Lah, senjatanya jelek. Pinto Bull. Wow, kuda putih. Lancar ini kayaknya. Lancar ini, belum ada yang terlalu wow gitu ya. Kahi 攻略 ni seikou shita Sonsaku. Yoyo ore tachi no tenka ga chikai. Omae no chikara ga. Game berarti Taishi ga ada, Bang. Sonsaku no kono kotoba ni. Jadi enggak ada map-map yang menyusahkan kayak healing bakar-bakaran itu enggak ada, cuy. Harusnya enggak ada, Pak. Harusnya enggak ada, Pak. Bang, Bang jangan pakai kuda putih, jalannya cuma bisa bentuk L. Tuh hitam juga bisa L loh. Gak cuma putih, Pak. Rasis kamu, eh? Racing ya. Game apa ini, Bang? Game Boy. Game Boy Advance. Ini sebelahku ini loh, sebelahku ini ada loh. Basara. Tutor download di Win6, Bang. Wah, aku bikin tutorial di Bennett YouTube, Pak. Kemarin satu minggu, Pak. Janganlah, jangan bikinlah. Oh, Basara. Emang tahu Basara, Kak Elvin? Di YouTube banyak, cuy. Di YouTube nggak boleh bikin tutorial download Dynasty Warrior. Dynasty Warrior. Tutorial download game PS2 nggak boleh, Pak. Oh. Pembajakan gitu katanya. Aku kena email tidak boleh bikin tutorial membajak sawah ya. Hutang langsung 5 menit kebuka ya ini story-nya agak yaba ini. Bisa sih. Taulah. Oke. Dynasty Warrior tahu nggak? Kalau Basara tahu harusnya nggak tahu sih. Mungkin salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian itu dulu hidup di era ini ya. Karena orang yang nggak tahu tentang apa Dynasty Warrior atau merasa familiar itu nggak mungkin tertarik dengan sejarah kayak gini, Pak. Kalau orang tertarik, kemungkinan kalian dulu mungkin adalah orang-orang yang saya bantai-bantai ini, Pak. Reinkarnasi gitu. Iya. Mungkin. Ini mungkin kalian adalah para randoman yang saya gebukin ini, Pak. Karena aku pun untuk Dynasty Warrior itu senang, tapi kalau samurai nggak terlalu. Wah, lubunya di neraka itu lubu. Lubunya nggak reinkarnasi itu. Jijoku, Pak. Naik tangga, Bang. Emang ada tangga? Oh iya, ada deh. Yoki.
Kita ngancurin itu balista, Pak. Yo, yang versi Jepang Sengoku nggak terlalu seneng aku. Lebih ke Cao-Cao dan teman-teman. Mungkin ya. Karena kadang juga perwibuan itu juga mungkin mereka itu adalah orang Jepang yang dulu mati di Indonesia perang, Pak. Mungkin tentara Jepang yang jadi wibu-wibu. Dan orang juga mungkin reinkarnasi berkali-kali sih. Itu. Dewe duluan apa Basar apa? Yang mana sejarahnya atau gamenya, Pak? Gamenya plus main hampir sama kalau gamenya. Karena era PS2 kan. Kalau anu eranya lebih duluan dinasti. Karena dinasti itu belum masih hidup. Lah kan gini, Pak. Orang udah lahir kembali itu memorinya masa lalu itu lingering, cuy. Walaupun nggak ingat, tapi secara tidak sadar terbawa kayak orang apa namanya fobia itu. Tiba-tiba dia nggak pernah mainan apa laba-laba, tapi dia takut laba-laba. Dia nggak pernah jatuh dari tempat tinggi, tapi dia takut ketinggian, Pak. Aneh itu manusia. Jangan didengerin, saya cuma what if ya. Anjir, botil-botilnya serem amat, Pak. Saya mau nge-heal dulu, Pak. Di sini tuh nggak ada tempat heal ya. Botil-botilnya terlalu seram. Kena balista mati nih. Nggak ngawur, itu memang kayak gitu, Pak. Tapi nggak usah didengerin ya. Itu pikiran saya aja. Susah ya, Bang? Kayak lawan ponakan Inke. MK. Kenapa Mbak Google harus dibahasakan Inggris ya, MK-nya? Aku ditabrak, Pak. Nice. Yo, susah, Bos. Auto win, Bos. BTW. Kita ngendaliin yang atas dulu, cuy. Jebol itu bentar lagi. Berarti Basara copy dari Dewe? Enggak sih, genre sama tapi beda perusahaan. Mati Zuran. Gimana, Pak? Kita ngelindungin semua itu nggak bisa, Pak. Kita tidak bisa melindungi semua orang ya. Itulah kehidupan, Pak. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Harus tetap teguh. No, Sun Chang Xiang juga mau mati ya. Sama sih kalau genre mah nggak niru sih, karena semua game itu semua sekarang niru semua, Pak. Ada PUBG, ada Fortnite, nggak masalah lah. Mobile Legend, Honor of King, AOV. Gitu. Nostalgia, yoi. Oh, gak jebol-jebol, jir. Harus ditungguin, gak? Oi, oh my, itu kuda. Mobilku mana, yoi? Mobilku melaju cepat. Hei, gak ada anu, gak? Oh ini dia. Harus ditungguin, Jun. Nanti mungkin selanjutnya main Basara gimana? Basara atau apa, cuy? Iya, kalau ditinggal nggak jalan, Pak. Main slot Bang coba. Wah, itu haram. Penasaran belum pernah gue? Kamu aja lah tinggal install doang kok. Katanya.
Dan Mortal Kombat. Mortal Kombat apa? Solid Mong. Aku juga belum tamat sih itu dulu. Ini kan bentar lagi tamat aku cuy. Masih sulitnya. Dua lagi pak. Tadi bacokin bocil-bocil sakit. Sun Chang Xiang mau mati dulu dari tadi. Kenapa Sun Chang Xiang? Sun Chang. Oh, akhirnya menang juga. Kamu main di PS atau di PC? PC. Tapi tipe PS, tapi game PS. Nanti masalahnya ada yang salah paham, dikira ini versi PC. Ini versi PS, pak. Karena PS2 best race ya. PS2 best console in the world. Bahkan melawan. Oh my lord. Kita lari dulu, pak. Kiri udah menang sih, untungnya sih, walaupun ada yang mati. Kita makan daging ayam. Ayam packing ini. Bukan bebek tapi ayam. Ayam packing. Kadang apa ya? Yang judi-judi itu kadang donatin orang juga sih. Tapi kok aku nggak didonate ya? Ya kan, kadang kan youtuber-youtuber besar didonate-donate sama itu. Donate 10 juta gitu kan boleh. Donate 7 online. Duitnya haram, mbak. Lo belum terkenal, bang. Yoi. Konflik Vietnam pernah dimain nggak, bang? Game PS2 yang Viet Cong. Yang main bukan aku. Yang main omku itu. Dia kan suka perang. Karena aku dulu adalah tentara Jepang, jadi aku trauma, pak. Dulu kan aku tentara Jepang. Bang, kalau request hero berapa gifnya? Wah, aku nggak tahu, nyit. Donate sih, lebih donate biar ngisi buat itu. Tapi request hero bukan anu loh, bukan main musuh loh ya. Aku lagi fokus namatin, pak. Nggak bisa, pak. Caranya collab sama youtuber yang banyak penggemar. Waduh. Rata-rata pemain Mobile Legend semua, pak. Saya main Mobile Legend males sekarang. Dulu sih sering sih. Buat lomba sih. Buat lomba, tapi sekarang males. Karena ngereng di reset mulu, anjir. Ngapain main rank? Gitu. Lagi nggak request, pak. Request nanti kapan-kapan kalau anu. Tapi kalau request-request yang pasti dilakuin atau request game karakter itu di Saweria. Kemarin kan ada yang request juga kan. Request main Orochi kan. Kemarin aku main Orochi, pak. Warrior Orochi. Pakai Luxun. Luxun udah selesai ya. Dan tadi udah aku upload ya. Gameplay Luxun ya. Dari musuh pertama sampai musuh terakhir ya. Gitu. Tapi juga punya sistem reset, bang. Reset apaan? Rugi sih. Masa kita capek-capek sampai tier berapa di reset itu tipu-tipu, pak. Kita ditipu-tipu munton. Kuda lubu, bang. Boleh kalau musuhnya easy mah oke lah.
Tapi paling enak kuda cocok cuy, masalahnya nggak bisa terlempar. Nantilah coba lah habis ini. Kalau mau nge-keep silahkan, kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Akun YouTube-nya apa bang? Namanya sama kayak ini cuy. Nama sama terus. Request bang pakai kuda lumping. Kuda lumping. Ini kuda lumping. Extreme mode kan lu masuk stage 1 seterusnya kamu kalau mati. Extreme mode itu apa cuy? Itu PS berapa itu? PS3 itu. Dianwe udah diupload belum YouTube? Belum. Baru aja hari ini baru bisa upload pak. Seminggu nggak bisa upload gara-gara bikin tutorial. Tutorial download game. Tutorial bajak. Bajak game. Ya itu betul banget itu tinta abu itu cuy. Selalu selamat dari pengejaran itu paling benar itu cuy. Nah, kita ngekill Xiao Yuan dulu cuy. Halo bang, halo. Ini Xiao Yuan. Dikendut Xiao Yuan. Oh, hampir mati aku. Punya banyaknya. Oh, apa? Nanti ku upload lah. Semua nanti ku upload. Habis ini. Satu-satu, Pak. Yang nggak ku upload banyak seminggu jir itu satu cuy. Luxun aja jatahnya minggu lalu baru ku upload hari ini kok. Gimiknya sakit cuy. What the freak. Yuan Shou. Yuan Shou emang punya kuda, Pak. Bentar, Pak. Saya belum selesai. OTW. Kalau enggak nanti dikuasai base kita kalah, cuy. Ini dapat kuda kita, cuy. Chaos itu kalau kita nggak hati-hati mati pak. Dia bertahan ya. Kita kebukin kepalanya pakai palu. Tapi yang kuda wajib chaos nggak? Easy cukup. Tanya itu si Kyosian itu udah dapat semua itu pak. Yang ngelakuin metodeku. Wis, nggak sih sebenarnya. Kita dapat semua itu. Ya butuh waktu banyak. Setelah konsultasi langsung dapat satu-satu. Yes. Musuh Taishichi sakit banget pak, betul sekali. Satu yang strong ini. Sip. Hoshideyo. Nunggu berapa hari baru dapat? Yo, aku 1 bulanan lah. 3 bulan lah lebih tepatnya. Sehari farming sekitar 3 jam. Farming kuda, sejak tahu caranya. Aja kita siapa, Pak? Sun Yu ya, bukan Cao Cao ya. Bentar, batunya biar hilang dulu. Kita kill bosnya aja langsung. Apa yang nge-kill Tuxu cuy? Map ini ya btw. Kalau di game ini si Sun Ce mati.
lagi ditabrak kuda aku, Pak. Benda saya cari kuda dulu, Pak. Kebukin mati aku nanti. Yes, sir. Aku kan yang apa ya, Pon King, Pak. Tergantung lah. Dari skill itu bagus yang tabrak-tabrak, cuy. Ebon kalau nggak salah. Ebon itu ada itu. Damage tambahan kalau nabrak. Ini bukannya tempat si Mayi ya. Nanti pas habis-habisan. Ini kan belum dikendaliin, cuy. Farming kuda di map apa? Map apa ya? Guandu. Guandu, Pak. Map terbaik, Pak. Komputerku panas aja. Sunyu siapa kurang tahu sih. Wah, mati. Yoi, Guandu mau diisi langsung killer aja. Betul sekali. Kalau ada musuh di jalannya bisa di kill juga boleh. Siapa tahu drop kuda. Tenka toritakatta ga sumane. Sonsaku-dono. Kill ini ada assassin ini. Nabrak musuh dulu gak? Itu leveling itu. Leveling harus skill 50 kan. Tapi mapnya juga sama. Pakai offensive. Makanya nonton aja tutorialnya, cuy. Kemungkinan kecil kalau di musuh kuda-kuda. Emang iya. Tapi kalau dapat kan memang chance-nya naik, Pak. Kan kita otomatis skill berapa itu? Kill yang di dekat kotak kuda 1, terus di atas bukit itu 1 kalau enggak 2. Di videomu ada kah, Bang? Di YouTube-ku ada. Bisa dapat 4. Yoi. Mayan itu, cuy. Itu mempercepat sih. Itu kuda. Silahkan dicek di YouTube-ku. Link ada di bio. Kalau enggak kamu scan di layar. Kalau enggak ya cari aja nama TikTok. Gampang kok langsung ketemu, Pak. Karena aku udah nge-YouTube lama. Oh iya, habis ini. Kita ganti kuda lubu, Pak. Benarnya enak kuda jauh-jauh sih. Kalau main Chaos. Kalau main pakai kuda lubu itu paling enak buat nyelesain target. Cek YouTube Liverpool kalau ya jauh-jauh berapa kali diulang-ulang terus. Itu ulang-ulang terus, cuy. Karena nggak jadi-jadi kuda raja, Pak. Rugi anjir, dapetnya sulit. Nggak jadi, nggak selesai-selesai. Itu berapa jam ya? 1 jaman lah. Untuk dapetin salah satu 500. Kalau nggak 500 nggak jadi kuda raja, Pak. Sama nggak lebih dari 485. Makanya aku ulang-ulang terus. Karena startnya berubah-berubah. Yang full yang mana, yang mendekati yang mana. Ini. Ya, rata-rata mendekati tapi kadang rata semua. 49 berapa, 49 berapa gitu. Yes, kalau ini langsung full, Pak. Kuda cocok. Kuda lubu itu auto full, anjir. Kaget aku bahkan. Ketika leveling. Lululul. Karena kuda-kuda yang lain nggak kayak gitu ya. Wah, ini mapnya nggak enak ini buat. Bisa lah ini. Kauran Suksu. Ini misi untuk mendapatkan Suksu. Ini misi untuk mendapatkan Suksu ya. Kalau pengen dapat Suksu di sini. Selesain nanti dapat Suksu, cuy.
target satu ini selesai dapat sukses. Ada Sang Leo juga. Berapa ini, Pak? Keempat. Keempat atau kelima ya? Keempat. Habis ini yang terakhir sih. Gappijou koryak shi, Giro zensen wo oshikomu. Ya, kuda lubu itu cepat tapi juga paling cepat sih kalian kalau balapan ada player 2 itu balapan muterin map paling menang ini sih. Tinggi banget berdiri, emang tinggi pak. Isinya bagus ini, nggak stunting ini pak. Nggak kayak orang Indonesia pak, stunting. Tingginya kecil-kecil. Jadi timnas kita sama orang luar kayak lawan bocil. Kita perlu orang lain. Kita perlu bantuan dari naturalisasi, Pak. Makanya kalau kalian jadi orang tua, persiapkan gizi anak-anak Anda ya. Itu. Tinggi lompatan kudanya. Kudanya juga tinggi, Pak. Tinggi, besar. Warnanya merah lagi. Ada sih, aku pernah lihat orang miara kuda kayak gini sih. Tinggi, Pak. 2 meter, Pak. Kamu mau ke atas punggungnya itu 2 meter, Pak. Kalau lompatan mah tinggi ya, 500 ya. Tapi tetap nggak nyampe. Yalah gue. Ya Allah gue main terus nggak dapat kuda lubu loh. Terus berapa kali pak? Tanya itu ke Yozen itu di chat itu. Dia baru aja dapat beberapa hari yang lalu loh. Ya tidak menyerah. Nonton video saya itu. Emang susah, Pak. Yang ngomong gampang siapa? Gacha ini. Makanya banyak orang yang masih suka Dynasty Warrior 6 karena emang menyusahin. Emang nyusahin, Pak. Kamu nyoba nyari kuda putih dulu lah. Biar cepat harus punya kuda putih pak, minimal satu lah. Nanti kalau punya dua malah lebih enak lagi nih. Rakitnya ada rainbow. Anjir rakitnya. Senjata aku ini yang bikin kita mati ini cuy. Bisa-bisa sih. Cepat ini larinya khusus. Tapi nggak bagus untuk di atas kuda ya perang ya. Karena kamu terlempar pak. Kita terlempar dari kuda. Dan ini enak kamu jalan-jalan muterin map itu cepat cuy. Mau ngelindungin yang mana, ngelindungin yang mana itu cepat. Enak banget ya cuy. Tak perlu. Anjir. Aku nggak bisa pakai trik perang di atas kuda, pak. Cuman tahu terus. Anjir. Gak bisa perang dengan baik, pak. Bisa sih, tapi agak resiko, pak. Oke, gencana gitu. Paling enak kuda cal-cal gak bisa jatuh. Yoi, the best itu. Harusnya yang larinya cepet itu si anu sih, kudanya cal-cal sih. Karena emang itu menyelamatkan cal-cal berkali-kali dari kematian. Ya serangannya Tai Chi emang deket sih, benar itu. Tidak diragukan itu. Pada lintang pak.
Yuk, kita speedrun. Ini kamu bisa speedrun pakai kuda ini sih. Enak sih. Kita modal musuh doang ini. Musuh kita harus lari. Terus bagusnya senjata merah itu bisa stagger ya. Stagger musuh bisa juga. Ini kita kendaliin langsung. Habis ini kita kedatangan si apa namanya musuh yang sulit dan liau. Wah, ini ada cut captain. Walalalah, jatuh kita pak. Damage-nya besar ini pak benarnya. Bentar lagi Zhang Liao datang. Zhang Liao ini kayak lubu pas ini pak. Kalau pas di map ini sulit kalahin cuy, menyeramkan. Menyeramkan ini pak. Aku pernah awal-awal itu main ini chaos mati mulu pak. Stres aku. Awal-awal ya. Tapi sekarang enggak lah ya. Harusnya enggak lah ya. Tak kalah anjir. Turun pak. Kita bisa terlempar loh ini. Asyam. Aduh, aku rugi, musuhku terus banyak banget pak. No. Ah, ini sulit ini cuy. Kita hitnya miss pak. Kalau kena itu kemungkinan mati dia. Oh no. Please mati please. Jangan menyala saudara-saudaraku. Lama kali musuhnya. Please. Ya segitiga. Ya segitiga lagi. Aduh. Fokus. Aku miss. Please. Yosa. Mati aku. Heal dulu, Pak. Tinggal, Pak. Oke. Was panah. Bentar pak, aku mau ke sana pak. Bentar lagi. Sota ya. Bentar pak, Sota ya. Aku sana, bentar lagi. Yo. Kita pakai kuda lubu ini harusnya cepat kita ke sana. Anjay, dapat RHK. Telat kamu pak. Sudah lama aku dapat. Tapi nggak pernah aku pakai. Karena mempersulit. Difficulty naik auto jadi chaos pak. Pertempuran pengguna double senjata. Yoi. Oh cepet ini cuy. Biasanya kita naik kuda biasa itu yang di atas sana udah mati semua pak. Dapetin RHK nya gimana? Di lo kok ditutup? Coren mana coren? Bentar aku fokus dulu cuy. Oke
Ada miss. No. Rugi, Pak. Ini RHK aku. No, miss satu hit. Yosa. Thank you. Hermoyo, gift-nya. Arigato. Gozaimasu. No. Pala mati. Kena combo. Eh, mau naik kuda. Kena combo. Waduh, aku diserang oleh gift. Thank you, BTW. Apa aja yang di gift tadi? Lope-lope, ketupat, musik play. Give me the food. Apa itu? Saya nggak tahu. Thank you ya, BTW. Alah, mati anjir, anjir. Coba kamu nulis, nanti ada suaranya, Pak. Asih, asih. Kyoto kanrak という勝利の代償はあまりにも大きかった。Aduh. Guandu. Map. Itu Kyoshin itu udah dapat juga itu. Di YouTube gua ada tutorialnya, BTW, jika kamu pengen dapat RHK. Cara meningkatkan kemungkinan untuk dapat RHK ya. Karena random, Pak. Kuda merah itu dapetin sulit. Kita pakai ini ya. Kuda hitam ya. RHK tidak bisa membantu kemenangan ya. Skill segitiga, skill kotak, kotak bulat. Gak bisa, jir. Sebenarnya bisa sih, tapi no, penting kuda hitamnya ya. Kuda cao-cao terbagus. PS2 sekarang kira-kira berapa? 300.000 dapat itu PS2 harddisk. Tapi TV-mu apa, Pak? TV-mu kalau LCD kamu harus beli kabel khusus. Aku punya masalahnya. Aku punya dua tapi gambarnya burik kalau nggak pakai kabel khusus. 300 dapat harddisk itu plus bonus game paling. Tapi jeleknya ya PS2 itu untuk game Dynasty Warrior 6 gamenya terlalu berat, Pak, dan banyak yang ngakali itu videonya dihapusin semua, jadi kamu gelap doang, nggak ada cutscene. Karena aku pernah beli kaset Dynasty Warrior 6 itu terus aku jadiin buat ISO kan, buat main di komputer itu gelap doang, Pak. The best kuda cowok-cowok, yoi. Walaupun lemot ya, cuy, kecepatannya kelihatan ya, Pak. Tapi untuk perang terbaik, Pak. Untuk Dynasty Warrior 6 ini nggak ada skill campuran ya. Kotak segitiga itu nggak bisa, cuy. Pure kotak-kotak. Kalian punya stick turbo, pakai itu stick turbo. Bagus. Buat mashing. Itu. Bang, buka lubu pakai hero apa, Bang? Buka lubu itu bukan pakai hero tertentu. Kamu harus pakai 14 hero untuk membuka lubu ya. Intinya kamu harus namatin raja tiganya plus Yao Chan. Wes lengkap berarti jaran eh. Yo, wes lengkap dong. Sampun masih lengkap. Mantep. Bahasa apa itu? Mantep itu apa, Mbak Google? Nice. Ada Ganing kita. Nah, pakai ini mah nggak kalah aku, Pak. Auto win ini. Habis ini off kah, Bang? Masih satu map lagi, cuy. Jam berapa sih ini, cuy? Masih setengah jam aku. Aku stream tadi juga telat, cuy. Streamku kemaleman. Baru apa makan dan lain sebagainya, baru selesai. Mulai stream jam berapa? Setengah sembilan, jir. Sorry ya, kemalaman, Pak.
Aku sebenarnya ngantuk sih. Tapi it's okay. Gencana. Gencan Sumika. Asli asli. Sebaiknya besar ini. Musuhnya juga giging. Cuma lemot. Saya nggak suka hero lemot, Pak. Sebenarnya. Tinggal coren bang, dapetinnya sulit. Simple loh coren. Coren itu kamu harus. Aku masih inget sih, Mas. Karena yang tanya coren banyak. Chaos Pomas. Chaos lah. Lihat ini. Saya main easy. Satu bulan lalu itu. Satu bulan lalu kalau easy. Kelas. Yoi. Tadi apa Chaoren kah? Chaoren itu di Fun Castle kamu namatin sisinya Lubu, Pak. Itu target kedua selesain. Yaitu kalau nggak salah ngendaliin semua base yang ada di tempatnya Lubu itu auto dapat Chaoren. Gitu. Untuk PS2 ya. PC sama PS biasa ya, beda. Aku aja baru tahu itu pas aku streaming. Katanya beda cuy. Dan ternyata beda sebenarnya. Karena di PS itu PS2 apalagi ya. Karena ini juga PS3 ada, Pak. Karena PS3 ada. Dan mesinnya PS3 kan lebih strong kan, btw. Untuk game ini, makanya PS2 kadang orang juga bilang gamenya nge-lag untuk Dynasty Warrior 6. Itu coba kamu main free mode aja bisa kok dapet. BTW ini kita kendaliin terus ke tempatnya di siapa namanya dan Liao ya. Ini kalian mau disenggol-senggol pun nggak terlempar, Pak. Enaknya kuda cocok itu. Kalian punya nyelesain semua misi isi lah. Kecuali kalian lawan musuh yang tinggi-tinggi ya, Pak. Contoh Lubu, Guan Yu itu kamu di atas kuda mental nyawamu. Mati kau. Ini attack speednya kayak endok ini, Pak. Jeleknya. Attack speednya jelek, nggak bus. Sama-sama. Untuk lengkapnya untuk kuda itu di channel ya, di YouTube. Nama sama kayak TikTok, link ada di bio. Silahkan dicek. Ini nanti tiba-tiba ada si Sang Liao. Nah. Kita udah nonton, kita skip. Kita kill dengan easy. Semoga hit semua ya. Ya dia turun ya, Pak. Dia menyala. Dia menyala, bangku. Dia gak bisa bertahan, Pak. Wah, aku dibacok, Pak. Wisu. Wisu. Wah, kita nabrak. Yang Liao-nya lari, jir. Padahal aku di sini masih. Kenapa lari, Pak? Kamu, Pak. Oi. Kenapa kau lari? Anjir, di segitiga, Pak. Kaget aku. Oh no, sakit. Kenapa ditusuk mati langsung? Ya bertahan wadah, Pak. Anjir. Waduh. Senjata aku ini kayaknya nih. Senjata aku yang bikin aku mati. Dia lari, Pak. Sialan. Wah, kita terjebak di genjutsu, Pak. Taishichi pakai tombak. Kayaknya iya.
Kill kita cepet loh. S gak punya aku senjata untuk Taishichi, baru punya satu doang. Kemarin, bukan kemarin, tadi sebelum stream aku nyoba farming senjata kan. Dapatnya ini doang, Pak. Yang S ada tapi bukan flash. Yang ada flashnya ini doang. Kan gaman. Ya udahlah. Chaos, Pak. Yoi. Chaos, anjir. Ini lubu aku ketemu satu hit doang mungkin. Untung tadi nggak mati ya, lawan lubu. Asyik-asyik. Titis buat titis ya. Karena hidup seperti Larry, Pak. Itulah. Nih, yang pertama ini dijepolin dulu. Oh ya, kopi ya. Thank you kopinya, Hermoyo. Arigato. Saya nggak minum kopi ya, BTW ya. Karena kalau kena kopi dikit, aku ketagihan kopi, Pak. Kalau ketagihan kopi itu, kamu tanpa kopi langsung rasanya lemes, cuy. Jadi aku udah nggak minum kopi lama sih. Kali sasri, oke lah. Tak kira asam lambung. Tak kira asam lambung, Mas. Aku juga udah nggak minum teh. Minum air putih the best. Kenapa itu dibuka, Pak, jembatannya? Jembatannya biar itu, biar temannya datang lah itu. Dari pojok kita dapat penyerang baru, cuy. Sama lumeng nyerang lewat situ. Sorry yang nggak kebaca ya. Kalau yang nggak kebaca, kalian bisa donate atau nge-give biar dibacain Mbak Google, Pak. Biar aku nggak usah nengok-nengok chat. Kalau pengen dijawab, kadang aku juga miss kan. Besok pakai apa, Pak? Shimayi. Shimayi terus Yaudun yang terakhir, Yaudun tinggal 4 terakhir ya. Asih batu, Pak. Enggak jadi turun. Ada batu, bakso. Bakso urat. Enak bakso urat. Aku lebih ke W lah. Aku lebih suka W, Pak. Warna biru, Pak. Bakso rusuk well. Bakso rusuk well apa itu? Warung kah? Tahu-tahunya bakso itu. Lupa namanya apa ya? Pertopuran atau apa itu? Enak itu. Demokrat lu, Pak. Enggak. Saya merah, Pak. Saya merah putih. Saya enggak demokrat klub. Saya bikin partai sendiri besok. Saya bikin partai sendiri, Pak. Partai Sosmed Indonesia. Di kantornya di Sosmed, di Discord. Ngirit ya. Partai Akatokan. Akatokan. Rakatokan. Ini ada yang Mbak-mbak Google versi Jawa nggak ya? Nanti kita lihat. Alah, miss 3 hit, coy. Nggak mati, Pak. Kalau nggak miss. Anjir, dia menyala abangku. Dia menyala abangku. Mati aku, anjir. Berapa hit tadi? Dia menyala tiba-tiba, Pak. No. Kaget aku. Dia menyala, aku kena stun. Aduh. Mati deh. Wah, aku stres. Kita masuk Genjutsu lagi, Pak.
Janjian 2 episode ini nanti. Ayolah. Musuh ada musuh kah? Enggak, tadi spesial itu. Spesial itu, Pak. Senjataku tipe api juga ya, btw ya. Jadi enggak bisa setun. Masa kita harus farming senjata dulu lagi, cuy? Padahal belum tentu dapat juga. Tuksu ada musuh enggak ada? Musuh mode kah? Musuh mode enggak ada, cuy. Kulitnya. Tidak disangka kita akhir-akhir mau tamat nemu map yang sulit lagi. Sayang jurusnya bukan es, Pak. Minimal petir lah. Tuksu. Enggak boleh ada kesalahan, cuy. Kita harus kena semua hitnya, Pak. Kalau enggak kayak gitu, ya. Itulah chaos mode, ya. Main dua orang kelar ya. Bisa aja. Bisa kelar bagi tugas, tapi juga yang main itu bisa kalah, Pak. Entah player 1 atau player 2 mati, Pak, lawan chaos, Pak. Kalau lengah. Aku chat nengok ke sini ya, Pak, baru bisa baca chat. Aduh. Lelah diriku. Jam berapa sih? Jam 10, Pak. Sampai subuh nanti. Jangan, Ting. Kita akhiri lah. Healingku sih masih ya. Karena aku live stream telat, Pak. Healingku masih setengah jam sih. It's okay, it's masih dalam jangka waktu yang normal. Ini Genchan lah ini. Genchan Sumida. Jangan terbakar, please. Jangan terbakar, please. Gak usah. Terbakar mempersulit, cuy. Memperlama juga, cuy. Memperlama. Ayo, please, jangan. Yoseh. Gak jadi keluar bakso, Pak. Hop lah, jangan jatuh lah, Pak. Alah, Pak, loncat. Ada di Red Cliff orang jahat ya, Pak. Ya, perang itu nggak ada yang namanya baik dan jahat sih sebenarnya. Sama aja, Pak. Tapi di film itu emang perlu yang namanya antagonis ya. Asia sih disenggol bocil. Aku Red Cliff belum nonton yang episode 2, cuy. Baru episode 1. Kemarin Jumat lah kalau nggak salah. Kemarin Jumat, ya betul, kemarin Jumat baru nonton Red Cliff pertama kali. Keren juga ternyata. Ada Sun Sang Siang, Liu Bei-nya jadi tua banget lagi. Manusia biasa, Pak, Liu Bei, Pak. Dia pembuat sandal, anjir. Dari enceng gondok. Dari jerami atau enceng gondok. Terus targetnya Cao Cao itu ikut perang Red Cliff itu gara-gara pingin ngejar istrinya Zhou Yu. Xiao Xiao Qiao, what the freak, dude. Apaan itu? Power senjata apa? 95. Ini farming benar doang ini aku. Biasanya aku nyari yang elemen es atau apa, ini aku nggak sempat. Ini elemen api, Pak. Makanya agak sulit, coy. Tahu belum kenal Micet. Micet belum ada, Pak. Dulu Tina itu mau mikirin tentang teknologi, belum, Pak. Kasih makan warganya aja belum bisa, Pak. Sekarang mah udah maju. Dan ngisi chaos, isi musuh.
Wah, kalahin Suksu. Ayo Suksu, kita balaskan dendam. Dikendut Suksu. Asih miss. Ayo please kena. Yes sir, let's go baby. Selesai kan? Kalau fokus gitu, Pak. Ini tinggal 9, habis ini kita lawan Zhang Liao, kita ngisi lagi. Kita mau disenggol dari samping, it's okay, Pak. Waduh, malah tak keluar dia. Zhang Liao. Ganggu banget sih kamu, cuy. Yuk. Lumeng, jangan mati lah. Yuk, kena hit sama yuk. Iya, Zhang Liao. Mana Sun? Serem banget tuh. Dia menyala lagi. Dia menyala, Pak. Yosah! Mati kau. Terbakar ini sih. Let's go baby. Kita langsung bantu yang di sana ya, Choren ya. Tadi kita mati gara-gara Choren sih. Bentar ya. Ambil di sini dulu. Kita butuh makman. Tunggu Pang Zhang. Kita lihat bawah aja biar cepet sih. Ini kalau kalian main versi PC, ini renang kalian sih. Dan kudanya itu punya elemen water spirit kalau kuda putih, bisa renang cepet. Lebih ngeri Wei Yan daripada Tauren. Wei Yan itu gimana ya? Wei Yan itu kayak barbarian, Pak. Gak bisa mikir, Pak. Wow, Zoro. Roro Noah Zoro dah. Tauren. Tauren gak terlalu keras dah. Please. Kamu bisa sendiri kan? Om Hao ini bisa tanah Jawa. Reinkarnasinya, Pak. Turun dulu ya. Kita diserang sih sebenarnya. Ah, hampir mati aku, Pak. Anjir. The freak, dude. Bentar, kita diserang lah. Kita mau pulang dulu. Ya Sun Quan diserang cuy. Bentar. Lumeng juga mati lagi. Kombis. Aduh ditutup bang. Recall. Gak bisa recall, Pak. Kono mama dewa masih ikan. Kalah Sutai, masa kalah, Pak? Memalukan. Sunke ini juga ngepet ini. Ho. Oh, miss.
butuh makanan. Stop. Mau naik kuda aku, Pak. No, kurang dikit. No. Aku berapa kali mati aku? 4 ya. Aduh. Kita nyari senjata lain dulu. Males aku, yuk, yuk. Senjatanya sesat. Besok gak seru, Pak. Kita nyari senjata dulu, Pak. Bentar, Pak. Nyari senjata juga sulit sih. Nyari senjata gak ya? Aduh. Senjata dulu, cuy. Bentar, nyari senjata dulu, Pak. Senjataku yang ini loh, yang berserk itu defense turun gara-gara senjata ini, Pak. Jadi damage kita tinggi, tapi defense drop. Mematikan ini, Pak. Main chaos bundir kan. Senjata yang lain enggak ada yang flash lagi. Ada sih 68 mati Anda. Semoga bisa kill dengan cepat sih. Ini sulit sih sebenarnya farming. Songo kairi kimishi, sono meimyaku o tasu. Zengun. Bentar ya, kali doang coba. Kalau nggak dapat, ya udahlah. Nggak dapat ya udah. Atau dapat flash 90 gitu lah kita pakai. Dan api yang penting. Sebenarnya kalau biasanya aku main dua orang sih, satunya di UB. Tapi repot itu, lebih sulit sih. Aku aja belum bikin videonya, Pak. Kadang nge-record malah gagal. Tapi malah nggak record berhasil. Tapi seringnya gini sih. Aku takut kita terlalu cepat. Musuhnya terisi terlalu cepat. Musuhnya kelamaan. On bang, gue ikut. On apa sih? Gak jadi. Panah, Pak. Panah. Biar berakhir dulu, Pak. Tengkuan ya. Lari. Kuda aku mana, Pak? Hei, kuda. Kuda ini kuda, bukan kuda cocok ya. Anjir. Wah, no, harusnya pakai kuda cocok. Mati aku. Tidak. Kita enggak one hit kill, sulit sih. Oh, ya udahlah, enggak jadi. Sulit, Pak. Jadi makanya farming senjata itu saya males bener. Kayaknya main dua orang. Jadi ya, gagal, Pak. Gagal kemarin-kemarin berhasil, cuy. Senjatanya terlalu bundir, Pak. Aduh. Aduh, mati berapa kali aku tadi. Wah, lawan ceweknya Liu Bei. Yoi. Lemas aku, cuy. Kita ngulang 4 kali, ya. Bahkan lebih mungkin. Kuda dah bener, ya. Yoi, semangat saya hilang. Tapi semangat lah ya, masih ada 10 menit bisa lah ya. Mungkin map terakhirnya gampang ya, jadi semoga gampang.
kita kesulitan di map keempat ya. Kesto. Kesto dari. Ayolah, aku mau pupuk ini. Bahan baki ya, kak. Biar on target. Masa ini 2 episode sendiri sih? Gara-gara malas farming senjata. Ya emang sih. Malas lah. Usulnya kayak gitu. Biasanya sih aku player satunya malah itu si siapa namanya? Liu Bei atau yang lain yang punya senjata bagus. Ini aku taruh di player 2, Pak. Sembunyiin di atas kuda, udah. Serangannya jarak dekat ini cuy, emang jarak dekat sih. Tai Chi Chi, walaupun damage-nya bagus ya, tapi senjatanya ini defense-ku turun juga cuy, makanya berapa hit mati pak, lawan randoman padahal. Ah padahal tadi run-nya bagus loh, ngekill Tuxu satu kali musuh, ngekill siapa namanya, Zhang Liao juga satu kali musuh, bangke. Kill Cao Ren juga satu kali musuh. What the freak? Kita ngulangin gitu aja belum tentu berhasil, Pak. Tapi bisa lah. Ini rajanya kebanyakan di sini sih. Ini satu kali musuh. Anjir, ditusuk aku, Pak. Dibakar-bakar kita, Pak. Jalan kau. Bakar-bakar, nyawaku berkurang separuh, cuy, cuy. Ketikannya jelek, yoi. Ketikannya bukan areal, cuy. Single target. Ini pak, depan sini pak. Bocil-bocilnya ini AI-nya bikin males cuy. Nyerang-nyerang mulu cuy. Ini untuk dinasti warrior selanjutnya 7, 8, 9 itu botnya itu ngelamun semua cuy. Cuma di sini sama dinasti warrior 3 sih. Yang si Warrior 3 yang serem, apalagi yang namanya pakai apa pemanah, bukan namanya sih, karakter pemanah ya, mati ya, ndak kena panah terus. Dynasty Warrior 3 si bocil-bocilnya WTF sekali pak. Elah jebol ini lah. Thank you udah di follow, jangan lupa di tap-tap. Nah, kita langsung tuh cuy. Kita kill dikit karena kita nge-kill raja-rajanya doang. Bukan raja sih, officer-officer doang. Bonus ditabrak ya. Miss 1. Miss 2. Aku telah mengalahkan officer gitu. Ngomongnya kayak gitu, Pak. Aduh. Bungkuk aku lama-lama. Tuh. Di dulu pak, siap-siap buat ngalahin si Zhang Liao. Kuda bang, ini kuda anjir.
banyak kuda, Pak. Yang atas mau jebol ya. Kan nunggu Zhang Liao sih. Gue nunggu Zhang Liao. Itu dia gak kapten gitu. Sir. Zhang Liao dulu. Zhang Liao. Iku Jo. Zhang Liao Choren selesai deh. Mana Zhang Liao? Sini, Pak. Gak usah respon juga enggak apa-apa. Zhang Liao ini dia. Mana kau Zhang Liao? Oh, kita cicil. Si menghindar dia, Pak. Yes, sir, baby. Let's go, baby. One hit cukup. One musuh cukup. Let's go, baby. Sugejin adiknya Suge Liang kah? Kayaknya ya, aku lupa sih. Suge family itu di semua kerajaan ada, Pak. Di kerajaannya Wu Wei itu semua ada, Pak. Jadinya salah satu keluarga yang paling awet. Pinter itu. Jadi perang itu ya udah perang. Ikut aja. Kill saudaranya sendiri ya udah. Yang penting apa namanya? Keluarganya masih terus ada, klan Suge. Makanya banyak yang apa ya? Aneh, kok ada Suge juga ya, klan Suge itu. Ya, itu garis keturunan masih aman. Pinter sih. Walaupun kalau dipikir-pikir juga, wah, kita nge-kill saudara kita sendiri. Choren, please. Tapi ya nggak apa-apa sih. Itu namanya survival. Anjir, aku miss, Pak. Pinjam kudamu, Pak. Ya kudamu. Mana ini yang namanya Choren mana, Pak? Bentar, Choren berhasil kukil kah? Kayaknya belum deh. Loh, kok lewat sana malah? Belum, ding. Nah, ini dia Choren. Wah si Migate Goku, Pak, aku jadi Goku. Migate Goku, cuy. Migate Goku Ultra Instinct. Jadi Goku nyir. Tuh nambah musuh lagi di sini, bangke. Sakit kali ya kita di atas kuda juga. Sama aja, Pak. Kita yang penting ngisi musuh dulu. Musuh kita miss semua tadi. Ngisi musuh dulu, Pak. Sambil nge-hit. Wah, nge-lag kebanyakan musuh. Choren, please. Kita selamat dari Choren tapi mati di tempat lain sama aja sih. Wah. Jauh dun di situ kah?
Om Pao mati. Yes sir. Kita mundur dulu pak ya. Kumen Nasa ya, tinggalkan semuanya. Kita phase ini selesai. Kita selesaikan semua. Untung Xiao Dun gak langsung nyerang ya pak. Jadi agak enak. Masih ada itu bang, it's okay. Nanti lah, itu urusan nanti ya. Itu Lumeng aja udah mati itu. Masa lantan doban kalah ya. Bentar, aku mau ngisi dulu. Aduh. Bentar ya bosku. Dan masuklah lah. Jauh tun kan. Siapa kau cuy. Kumeng mati aja. Dia mau bakar-bakar tempatku, pak. Siapa itu jurus nabuh beduk anjir. Musuhnya terlanjur masuk kayak gini bikin males sih. Kita bertahan terus. Dia menyala lagi. What the freak is this? Dia make apa itu? Tabrak dulu aja dulu. Aduh, gebuk aku. Timis. Akhirnya kita bantu ke atas ya. Kita ngambil nyawa dulu pak. Basikan yang atas dulu bang. Wah ya nggak bisa dong. Kalau atas dulu kita malah terbantai-bantai pak. Anjir si Audun bersih-bersih. Wih. Anjir semuanya dikendalikan pak. Kita belum selamat ini. Yang ada namanya kita kill dulu aja cuy. Yang strong. Xiao Dun ya. Bangke Xiao Dun yuk. Xiao Dun. Xiao Dun diam di situ doang ah. Oh diam oke lah. Ya gerak pak. Ya gerak pak. Ngejar Tai City. Bentar aku mau ngeheal dulu lagi. Ada ganding di sana kan? Ganding ngedok di situ gue. Di sini nggak bisa lewat pak. Ganding sendirian itu. Xiao Dun ku kill dulu cuy. Kalau randoman mah oke lah ya. Kalau ada namanya itu non NPC itu bahaya pak. Yamin mati kita. Ini kau. Asyik kayak kuda. Suruh pak ini. Suruh. Gak usah Xiao Dun kalah. Kalah pak kalau Xiao Dun nggak dikill pak. Lo Sun Quan maju anjir gak jelas. Aja apa itu? Apa itu yang mati? Anjir kena. Ayo please.
pukul kepalanya. Di sekalian pancong, pancong. Kita tanpa musuh nggak bisa menang aja. Syah. Terus kita tinggal ngendaliin yang atas sama kita bantu itu dulu lah. Siapa namanya Ganding? Tinggal Ganding doang. Ini masa mati lu gak lucu pak. Ganding pak ya. Ganding Lintong ya. Iya pinter bakar-bakaran. Habis dibakar-bakar nyawa kita hilang separuh pak. Ganding sama Lintong masa kalah lucu yoi. Di satu tempat yang sama di situ kalah. Di atas peta itu apa nggak apa lah itu status jumlah musuh pak. Dibuka dong, thank you loh, makasih loh ya, ada pengkhianat di sini. Dibuka, dibukain dong. Tungguan maju kah? Maju cuy. Ganding sama Lintong masa kalah anjir anjir. Malukan. Tahan satu doang lagi. Hilang separuh lagi. Ayo Ganding. Bantu aku Ganding. Tuang Ganding. Itu Sun Quan itu. Biru-biru maju itu kan Sun Quan. Kita nggak usah jebolin, kita lewat atas saja pak. Menang ini. Selesai ini. Walaupun lebih billing ya. Kita ngisi dulu. Seperti biasa. Gak isi mati aku, kena combo sekali mati pak. Nanda tuh, nanda tuh. Kenapa juga? Ya jantungan pak. Ya terkecuet. Tuh gak jadi. Untung aja kita punya spesial, kalau enggak mati ya tadi cuy cuy. Spesial untuk anti trigger ya. Enggak bisa di stagger ya, Pak. Bang ini udah lawan cepat kabar lembah. Hah? Cepat kai. Usta Wucing. Sun Wukong itu beda game ya pak. Itu tiba Yoroji pak. Silahkan kalau mau request mainin lagi. Walaupun Yoroji juga bakal kumainin tapi nggak sekarang sih. Ditusuk-tusuk pak aku pak. Bajil-bajilnya bahaya. Bajil-bajilnya lompat-lompat pak. Hati-hati pak. Ini menyeramkan. Hampir mati aku. Anjir, hampir mati aku tuh. Ini bad captain. Kita ke bawah mati anjir. Kita lari dulu lah. Terlalu seram. Mati aku masalahnya. Yabe na. Osare chimatte ru ka. Lo Ganding kamu kok kalah Ganding? Nase. Nande desu ka?
Bentar pak, mau mendaliin sini dulu pak. Saya butuh yang namanya heal. Healing. Mau nge-heal dulu pak. Lari pak. Hampir mati pak, aku gak berani. Itu sok bocil-bocil. Sedih saya ngulang lagi pak. Jauh lagi. Sulit lagi. Saya nyari kentong dulu pak. Otomatis. Jauhan sih harusnya ke base yang itu, tapi it's okay lah. Belum ngisi musuh. Misinya kan suruh mendaliin base kan. Tinggal satu doang pak sebenarnya. Tinggal satu musuh doang itu. Dan Ganing serta Lintang nggak mau. No, Ganing kalah. What the hell, dude? Sudut kanan atas sudah aku ambil, pak. Kayaknya udah ya. Beda game kah? Kayaknya beda game. Lukasun kan mati. Sudah mati lawan bocil-bocil, pak. What the freak? Aduh. Dua player gimana caranya? Gak bisa, pak. Kamu main di PSP, pak. Gak bisa, anjir. Anjir, kalah lawan minion. Lawan bocil-bocil, pak. Aku aja takut lari, pak. Aduh. Lelah aku. Ketika raja kita adalah kerupuk. Lemas diriku. Lastan ya. Last ini. Menang kalah. N. Menang lanjut kalah N ya pak. This is the last pak. Lelah diriku. Nah, malam ini jam berapa? 11 kah? Waduh. Dan lagi jam 11 sih. Saya mau tidur lah. Liu Bei pun ditinggal juga mati. Tapi mending Liu Bei itu lawannya officer, pak. Lawan bocil-bocil nggak tahu sih, belum pernah sih. Anjir, aku sampai bingung mau ngapain deh. Karena di sini yang strong banyak, pak. Dang Liao, Suksu, semua sih. Bahkan yang NPC juga strong. Ganding pun mati ya lawan NPC ya. Aduh, ngepet. Game apa ini game Elden Ring kah? Lebih sulit dari Elden Ring, pak. Ini, pak. Soul Dark Soul ini. The real sulit game ini. Emang nanti sih kalau gagal pun aku farming senjata juga harus ya. Sama kalau pakai senjata ini saya nggak yakin besok main ini lagi menang. Nggak yakin lah. Senjata sesat ini. Damage besar tapi deh. Oh ini ada gentong ini. Nanti buat gua ambil lah. Tahu gitu aku bantu Sun Quan tadi ngendaliin tempat tadi, coy. Bangke. Makanya aku lihat kok dia nggak gerak-gerak dari pintu. Namanya Chaos sulit, pak. Tapi AI untuk anak-anak
ini minion-minion ini di game ini cukup mengganggu cuy, dibandingin versi selanjutnya Dynasty Warrior 7 ataupun sampai 9, karena nggak pernah nyerang dia pak. Kalau pingin lebih sulit lagi di Dynasty Warrior 3 cuy, sulit itu. Dynasty Warrior 3 lebih GG lagi cuy. Apa bakar sih emang sih? Oh ini pakai bakso lagi cuy. Seru pak lawan ini, tapi malesin pak. Aku ingin segera selesai. Kalah 1-2 kali oke lah ya. Masa kalah 5 kali pak? Satu kali stream bangke ya nge. Nyatanya pendek lagi, nggak lincah. Oh, lebih suka daripada warna merah itu warna hijau cuy. What the hell dude, hampir mati. Untung ada musuh. Anjir hampir mati lagi pak. Tamat itu tadi. Yuk, maju yuk. Anak-anak, maju yuk anak-anak. Ini masih telepon. Udah disuruh nemenin ya. Telepon pak, nantilah, ini dulu lah. Temanku nggak ngikutin sini cuy. Jadi temanku ada keklik, dia sih. Temanku nggak ada yang ngikuti pak, kesini pak, malah kesana semua pak. What the freak? Mau ngalahin cucu dulu, cucu. Belum selesai kakak, ya belum selesai. Bentar aku balesin WA ya pak. Balesin WA dulu. Balesin WA dulu kak. Gangguin dia. Berapa gak apa-apa santai. Dai coba yo. Konsekuensi kak. Konsekuensi. Santai-santai. This is more important pak. Malah mie semua. No. Senjataku mie semua. Musuhku mie semua. Aduh. Gusto daro dan dia keburu dateng dia. Moga dipukulin dari atas bisa ya. Ah, yuk kata. Okay, let's go, baby. Menang ini. Menang ini kalah. Tidak lucu. Andai pak. Zhang Liao ya. Fase kedua ini. Fase kedua kita Zhang Liao. Fase ketiga Zhao Ren.
俺は少々厳しい状況だな。お前の目、我が総弁で打ち砕け。秦山，阿拜都。Nyawaku menghilang dalam sekejap. Auto melek aku, Pak. What the freak are you doing? Nigero. Nyawa langsung menghilang dalam 2 detik, Pak. 1 detik bahkan. Shōryōme. Osorubeki buyū da.孫悟の将兵よ、恐れんな。圧を退けよ。まだまだ学び足りなかったか。Please, mati pak. Hit semua harus kena ya. Gak hit kena, ah gagal kuda gembel tadi ya. Mungkin gak mati sih. No. Wah, Jack, saudara omae. Kso.Aduh, ya bena, untungnya ya bena, so, oh di sini ada, lumayan lah ya, ya bena, oh my, so ga, ya please.Gak usah turun pak, gini terus pak. Ya please. Tabrak-tabrakan sini main kuda. Itu bisa Jepang ya bang, yoi. Ini Honggo deh. Bang mau bisa Jepang, bisa aku pak bisa Jepang.Aku dibuang di Jepang sana bisa hidup aku. Yasha. Banyak kan nonton anime ya, ya pak. Kalian juga bisa pak. Kalau kalian nonton kebanyakan nonton drama nanti kamu bisa bahasa.Korea. Korea juga dikit-dikit bisa aku sih. Tapi belajar main Duolingo aku, Pak. Spanyol. Belajar Spanyol también. Yang datang batunya, damage-nya enggak jelas anjir. Kenapa Sun Quan dari Tai Chi di sini? Hah, Sun Quan di belakang, Pak. Tendok di belakang, Pak. Sun Quan, Pak.Damage-nya kayak damage pematum. What the hell, dude? Lumeng mati gak? Yang di atas mati semua lagi.Tiga.Bersihkah? Tiga. Tiga. Ya ini masa versi Jepang. Masa Jepang, Pak. Kita bertahan aja, cuy. Kita boleh nyari makman dulu, makman. Ah, jalan lagi aku. Damn it. Kita bertahan dulu, cuy. Aduh. Banyaknya musuh.Ini lawan bocil-bocil aja sulitnya. Nanti kita harus ngelindungin Sun Quan juga, Pak. Di sini kita gagal ngelindungin Zotai dan kawan-kawan. And how ya?Menang sih ini harusnya. Kalau nggak melakukan kesalahan fatal. Tapi masih berlama sih. Musuhnya masih banyak.
jurusnya nggak jelas anjir. Jurus nu mukul beduk. Tuh lihat itu yang di sana nyerang ya, Pak. Untuk si Xiao Dun di mana sih? Wah, di dekat kita lagi. Siap-siap. Xiao Dun. Yuk. Banyaknya musuhnya. Masih dibaca aku mau. Kita ke belakang dulu ya. Terlalu berbahaya ini. Nanti kita harus kawal Sun Quan terus berarti. Ketika dia maju pak. Sun Quan sialan, kita harus bantu semuanya di belakang. Yang di sana di atas perang itu bobonya juga mati. Ya, bangke bangke, mundur bang, siap kayak OTW mundur sih. Ganggu kau bocil, bangke kau bocil. Ingkongnya kita ambil dulu. Biar gak hilang. Dan kill si Cao Hong dulu cuy. Cao Hong yang gede tubuhnya. Please. Anjir, di peri pak. Dibakar lagi. Dibakar. Yang aku berkurang separuh, jir. Musuh lagi dia. Oke, bangke. Sih ya, Pak. Aduh. Kepalaku sampai gatel. Di sini kendaliin lagi. Ya udah untung diam aja di sini. Okay. Mikata benar, Mikata wa inai deh. Alah mis. Jadi. Please. Lagi. Belum berani turun kalau oh my god. Aduh. Dibakar lagi. Hey Sun Quan kamu di sini ya. Dan maju bah. Sinjimattara owari da kara ne. Koko wa taisan da. Ekshou. Aishi ga utsutta. Ganing tunggu Ganing. Sun Quan jangan maju ya, Sun Quan. Duduk di belakang aja.
Jadi kita naik kudanya Cao-Cao, kudanya Lubu tambah pusing, mati semua temennya, yoi. Sayang sekali ya. Emang begitulah perang, Pak. Perangan itu harus siap untuk hidup sendirian, Kak. No. Ada yang maju lagi. Hadirin mati semua ini, Pak. Drill mati semua. Kita ngelindungin itu satu base itu untuk ngeheal, Pak. Ya. Jadi tinggal tiga musuh ya. Tadi tinggal satu musuh aja kita kalah gara-gara rajanya mati. This is not good. Dan kita masih ada yang namanya Cao Ren ya, btw. Jadi musuh Cao Ren. Kita masih ada Cao Ren yang kayak Megazord. Belum kita kalahkan di situ. Isi dulu. Anjir kau. Tutupan rumah kan. Mereka yang bantai kita. What the freak? Ini kita kendaliin juga worth it sih sebenarnya. Biar gak kena panah. Kendaliin dulu ya. Buat spot kayak gini itu penting. Panahnya sakit, Pak. Gila emang. Ayo, Pak. Ainya tidur aja, cuy. Turu. Kita mati lah, bocil-bocil malu kita, cuy. Yes, sir. Ini penting ini. Nanti kita ada apa-apa mati gara-gara panah nggak lucu, cuy. Yang ambil gendong di atas dulu. Kalau menang kita lanjut ya. Ternyata musuhnya lebih sulit lagi. Waduh. Gendongnya aku ambil kah? No, gendongnya sudah aku ambil ternyata. Saya lupa. Saya bingung ini game keberapa, Pak. Nah, Genjutsu saya, cuy. Oh ya, tadi lawan si Zhang Liao kita nangis-nangis ya. Aduh, sampainya tanganku sampai kaku. Tungguan nggak nyerang. Wah, nggak tahu. Nggak nyerang dia. Mungkin gara-gara si Cao Ren masih hidup mungkin ya. Tadi nyerang nggak tahu kenapa, Pak. Mungkin gara-gara diserang banyak ya. Terus termotivasi karena bisa defend. Sekarang ngendok di belakang. Ya bagus sih. Daripada nyerang kita jadi beban itu. Buat kita beban itu. Mati sendiri, Pak. Kita kagetin yuk. Nanda tuh. Tanki de tutsunyu shite kita. Sono ue no koto wa shikame sasete itadaku. Tak mati, Pak. Jalan. Tak mati, Pak. Sialan. Gagal kita, Pak. Tuang serem, Pak.
takut. Kita ngeheal dulu. Mendok di belakang dulu deh. Kita mau ngisi di musuh. Kita run and kita lari-lari. Suhuang menakutkan, damage-nya besar itu Suhuang, Pak. Habis diserang si siapa namanya? Ganding sama Lingtong masih nyawanya masih full anjir. Gak jelas emang. Eh, itu game tadi kah? Gak ting? Game ini kan? Dia menghindar seranganku terus sih. Kalau kena semua hit sih mati dia, Pak. Ya kalau terlempar. No. Kita kena serang. Saya mau ngambil musuh di belakang. Udah, end. Watak saya menyerah. Bendera putih. Maju-maju Dewin. Saya dibantai 6 kali, Pak. Satu map, Pak. Oh, no. Udah lemes, gak bisa mikir. Besok lanjut lagi lah. Berarti Tai City lagi, Pak. Aduh, chaos membara ini. This is so hard. Itu lagi, Bang, besok. Yoi. Besok ya setelah maghrib. Kalau nggak jam 7, kalau paling cepat sih jam 8. Paling lambat jam 8. Paling cepat setelah maghrib. Waktuku tapi. Nah, besok lanjut lagi. Kita tinggal dikit sih. Semuanya selesai nih, chaos. Halo, Bang Panjul. Rencana sih besok mau si Maji ya. Tapi karena Tai Chi ternyata gak menang-menang. Masih ada 2 stage. Ini tinggal 3 karakter, Pak. Tamat, Pak. Ini si Maji. Xiao Chan terakhir. Sama Xiao Dun. Ya, hero-hero yang kiranya nggak terlalu suka. Gitu. Aduh, capeknya. Kok senjata Tai Chi bukan tombak? Yang gue mainin dulu malah tombak. Tombak itu versi PS3 atau PC, Pak. Bisa oleh saya berapa, Bang? Habis maghrib. Oke, kita akhiri ya. Aku mau bacain yang nge-give dulu tadi. Thank you banget buat Pius Hermoyo. Ya, banyak banget Hermoyo ngasihnya, cuy. What the freak. Wish you all the best lah, ya. Jadi itu untuk stream kali ini, thank you yang udah nemenin. Sayang sekali mengecewakan kalian karena saya mati mulu dari sini. Hero-nya nggak enak, hero-nya nggak jelas. Walaupun kurang dikit terus, betul. Ya, jadi itu thank you for watching. Selamat beristirahat, selamat hari Senin, ya. Thank you, see you tomorrow. Bye bye. Saya mau pupuk. Chaos Bang, semoga lancar rezekinya. Iya, buat kalian juga ya. Rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Kesehatan nomor 1 lah. Thank you. Bye-bye.